Oke guys, sebagai channel Bas Tamas masih dengan hari-hari Magic Chest. Opo to ini? Jancuk guys. Udah bang. Hari ini kita bakal bermain dengan boost 3 lagi guys ya. Karena kita bosan guys ya. Hari-hari main taras 3, hari-hari main taras 3 guys. Ini kita awal-awal setupnya begini dulu aja. Main ke arah mage boleh kali ya. Mage campur sedikit odetnya udah di situ. Campur sedikit guardian dulu boleh. Karena sekarang tuh apapun kombonya guys, kombonya harus ada guardiannya guys biasanya guys. Kalau enggak tuh enggak bakal menang ya kalian ya sama. Karena tuh buff-nya tuh si guardian tuh semua hero kalian. Jadi benar-benar tuh kayak apa ya guys ya? Istilahnya tuh nyalain dua aja tuh berpengaruh banget ya buat gameplay early game-nya terutama guys. Red, gua ambil aja lah Aegis lah guys awal-awal. Ini kalau kalian mau ke Loli dulu boleh. Loli pakai ini, kalau enggak pakai Akai. Ini adanya burung sama panggung ya guys ya. Oke, ini dulu. Musuhnya pagi-pagi pakai Lance, Vale bintang 2, Kaja sama Mia. Nah, harusnya sih masih kalah ini ya. Mau gimana pun dia ada bintang 2-nya susah, guys. Kasih shield dulu. Wih, menang loh, tetap menang, guys. Pantul-pantul. Ya ilah dihindarin, guys. Odette gua bisa dibilang nggak guna ya satu game ya, guys ya. Gara-gara skill-nya dihindarin sama si Lance, guys. Jangan bilang ntar dihindarin lagi. Jangan bilang dihindarin lagi. Telen. Hup. Lumayan. Suka gue main Selena guys sekarang guys. Ini kalau kalian mau naikin ke ini dulu boleh, di bintang 2 dulu. Masukin ini, ininya jual aja ya Zas ya. Oke, langsung main galak kita guys begini guys. Harusnya pagi-pagi udah lumayan kuat guys guys. Tinggal nungguin aja ntar kristalnya apaan. Gue sih berharap dapat Brody nih ya, biar setun tuh paling nggak bisa masuk guys kita guys. Shield dulu Loli. Loli itu salah satu hero yang gue suka banget sih early game-nya sih guys. Udah bikin ada guardian jadi keras ya. Dapetin shield satu area ya kan. Cus, beh enak banget tuh. Darah putih ini walau sekecerit-kecerit gitu ya guys ya, tetap ngaruh guys. Nah, di sini kita lihat dulu nih kristalnya nih. Magic boleh, ya Astro boleh. Apalagi guys yang ada guys? Ada Magic, Immortal atau Magic? Ntar, kalau Immortal itu ada sambung ke Vale. Karena Magic itu Aurora jadi ya kan, enak-enak aja guys mainnya guys. Ini kalau kalian mau masukin ke sebelah sini dulu. Ketemu Rey darah 100, musuhnya menggunakan apa? Arlott, Sylvana. Pakainya, wih di Quarter Master cuk. Duh mati dong Selena gua dong ya, nggak nge-skill loh Selena gua. Wait, turun satu lumayan. Yang penting skill sekali lumayan lah ya guys ya. Arlottnya nyeramin juga nih guys. Tolong, tolong, tolong. Waduh, hilang lagi. Untung masih ada ruby guys. Ini kita jual darah 100, duit masih lumayan nabung. Enak ini kita kayak gini. Karena Selena tuh kalau nyala stun nih lumayan juga ya, bisa burst banyak hero sebenarnya. Buku, buku, diambil buku. Eh, buku nih. Buku ini. Woi, buku ini. Woi, gila buku dilepas guys ya. Buat Gord ini gila. Buat Aurora ini gila guys. Main mage dikasih buku mah senang-senang aja gua ya. Tapi karena nggak ada ya udah sementara gini dulu aja. Ketemu si Andiansyah nggak? Oh belum ya. Ketemu Urang bintang 2, bintang 2, Johetnya bintang. Johet ini harga 4 loh sekarang guys. Jangan kalian anggap ini lemah ya guys ya. Telen. Langsung ketelen guys. Mayan ya guys ya. Ya bener kan Johet itu harga 4 kan. Gua nggak ngadi-ngadi kan. Johet itu 3 ya? Oh 3 ya, gue pikir 4. Namanya juga patch baru guys ya. Gak pernah main juga guys Johet sebelumnya. Jadi kagak tahu gue jadinya. Mantul. Ah pok pok. Udah tinggal telan aja sekali lagi guys. Telan di rotnya. Pokoknya nih ntar begitu dapet stun udah enak nih ya. Coba bintang 2. Masukin Cho dulu buat sedikit defensif boleh. Sini dulu ya. Dan kalian coba deh yang sering main boost 3 guys. Kalian berasa gak sih sekarang tuh jarang banget kita bisa keluarin hero 3 biji sama guys ya. Kayak entah kenapa nih sekarang boost 3 nih pelit guys. Gak mau dia kembar 3 guys. Kebelah banyak. Lolita bintang 2 siapa yang mau bunuh anjir. Loli bintang 2 siapa cok yang mau bunuh cok. Ditelen juga kagak hilang nih masalahnya nih. Telen. Cuma setengah guys. Selena pakai buku nge-skill cuma setengah loh. Cuma kayaknya mati sih tetap sih pukul-pukulan kayak gini sih guys.
Telen. Itu kalau nggak ada Selena kagak mati-mati sih tuh loli kayak begitu. Akai bintang 2. Kita telen yuk sekali lagi yuk. Telen yuk sekali lagi yuk. Lu lihat guys, lu lihat. Tiba-tiba ditelen kaget dia. Hero kill. Oh, ini boleh banget guys. Setiap kill dapat 30% mana. Senang-senang aja gua kalau kayak gini. Ini tinggal minta Brody ya tuh lagi ya. Habis ini kalau kalian pengen naikin slot lagi biar keluar Hero Legend juga masih boleh. Kalau hero kita udah komplit gitu kan, Gortnya udah mulai keluar, si siapa ini namanya, Auroranya udah mulai keluar. Syukur-syukur ada Brody ntar ya. Ini damage magical semua, lu masukin Glowing One dulu boleh. Hari ini kita targetnya bakal next slot banyak-banyak ya guys. Slot dulu, apakah bakal keluar Hero Legend? Ini ambil, pencet ya. Aurora, Aurora, Gatot, Gatot. Tuh kalian lihat sendiri guys ya, nggak keluar guys Brody-nya guys. Berarti kalau kayak gini dengan sangat terpaksa kita main Gatot. Gatotnya bakal kita kasih kristal mage atau nggak usah dulu. Kristal magenya di Gatot. Oke, sementara gini dulu, ini ke sebelah sini. Gatotnya belum bisa bintang 2 juga kan? Lompat tot. Hari ini kita mainnya Gatot sama Aurora aja ya. Bodoh amat deh guys. Selama gua lompat bunuh, bakal lompat lagi harusnya. Kalau 6 magic sih harusnya udah lumayan kuat ini ya. Lompat lagi tot, anjir Gatot gua mati. Gatot gua mati guys. Cowoknya kita lepas dulu. Gak asik guys kalau gak ada Brody guys. Oke sabar, Gatot. Kalau keluar Gatot mantap sekali itu guys. Ini kalian kalau kayak gini berarti buang ininya dulu ya. Udah gini dulu. Ini kalau kalian mau 2 Gatot boleh. Gatotnya pegang ini boleh. Pakai 2 Gatot lebih baik guys ya. Namanya juga udah 6 mage. 6 mage harusnya damage-nya udah lumayan ya. 135% kan. Boom. Meletus. Lompat lagi. Boom. Meletus. Cakep. Ini kurang winter aja sih. Kalau ada winter bakal lebih komplit ya harusnya ya. Bumbunya full mage aja dulu guys. Maksimum damage nih ya. Kalau ada immortal sedikit kalian mau colok boleh sih guys. Kayaknya tetap lebih suka Estes ya. Estes lebih menjangkau semua guys. Menjangkau semua dong. Ketemu Excelcom. Bintang 3, bintang 2, bintang ini. Gua bintang 1 semua cok masalahnya cok. Lompat. Darah sih nambah lagi guys. Cuma kalau nggak ada yang dibunuh mananya nggak penuh lagi guys ya. Hup. Lompat lagi. Satu lagi. Mati. Semuanya hilang guys sama Gatot Magical kita. Dapat apa ini om? Slot kita pasti nggak dikasih ya. Inilah kalau nggak helm ya minimal ya. Kalau nggak dikasih ini helm guys. Helm. Ini aja lah. Kita butuh damage magical sebanyak-banyaknya. Ini kalian mau kasih ke Aurora boleh. Mau kasih Gatot yang satu lagi juga nggak apa-apa. Ini kita sebetulnya nggak perlu main Odette ya. Atau nggak perlu Estes lah guys. Kita main Vale aja biar immortalnya nyala. Terus kita mau masukin 2 Aurora pun masih nggak apa-apa di sini. Harga 1 semua tapi masih menang-menang aja guys. Gatot 6 magic. Lompat lagi di tengah. Jebret. Lumayan. Gatot 1 lagi. Jebret. Lompat lagi. Gatot lompat lagi tot. Mati 1 tot. 30%. Apakah ini akan menjadi kekalahan pertama kita? Masih ada Aurora sih 1 sih. Set. Ini 2 damage-nya juga kagak ngotak nih guys. Harga 4, harga 5 ya. Ya, naikin di 9 juga lebih enak sebenarnya guys. Bintang 2. Oke, ketemu yang main apa nih? Weapon Master? Oh enggak, Kadia dicampur Wrestler ya. Kadia Wrestler kayak zaman dulu banget ya sih guys. Zamannya dulu ada Cho, ada siapa? Yin ya, kalau nggak salah satu lagi ya. Lompat lagi tot. Waduh, Gatot gue lompat keduanya gagal. Teracot. Dimandiin cok sama Aurora gue 2 biji. Telen. Waduh, kagak ketelen guys. Ya udahlah ya, kita kodokin. Mati mayan. Masih oke kita guys. Masa kita menang pakai hero harga 1? Hero bintang 1 semua. Immortals gain extract ini. Ini kita tidak perlu. Ini boleh sih, magic power lagi boleh sih guys. 2 equipment ini juga boleh sebenarnya. Control immunity. Antara ini atau ini sebetulnya boleh. Lompat lagi bos. Nih, zaman sekarang nih susah dapet mirror ya masalahnya ya. Banyak kan kristal guys. Tuh kan kristalnya begitu guys. Buku lagi boleh. Concentrate boleh. Concentrate
gue taruh di sebelah sini dulu, ini taruh di buku sini dulu, ini taruh Selena dulu. Minta satu dong, Gatot kayak siapa kayak? Gatot belum ada, abis ini gue pengen next slot aja. Ini sebetulnya kalau kalian mau Gortnya di sebelah sini juga boleh ya. Nah, udah gini dulu aja lah. Walaupun Gortnya nggak pakai kristal magic ya. Lompat tot, rame-rame tot. Gatot lompat, Gort sembur. Cus, mayan bersih-bersih. Mayan bersih-bersih. Waduh, kalahnya sama Mia cok ini cok, bau-baunya nih. Bau-baunya kalah sama Mia nih. Oke, kekalahan pertama kita ya. Kekalahan pertama kita guys. Ini kita langsung naik aja. Oke, langsung naik dulu. Masukin Hero Legend lagi guys. Ini belum ada yang bintang 2 nih. Jahat sekali mereka coy. Dua equipment chest. Dua equipment aja lah. Mayan ini. Kita bisa masukin Immortal. Masukin buku lagi. Bukunya di sebelah sini. Immortalnya di sebelah Gatot. Ininya di sebelah sini. Oke. Kita pakai 3 core ya guys ya. Bahkan ini core-nya 4 guys ya. Gatot core, Aurora core, Gort core ya kan, Valentina juga core guys. Semua juga jadi core ini sebenarnya. Valentina. Valentina itu gua suka guys, kayak ultinya Cecilion deh soalnya guys ya. Mati lu. Langsung ketelan guys. Duit 20 nabung, belum ada tanda-tanda Hero Legend-nya keluar. Sumpah guys ya, Hero Legend-nya pelit amat ini guys. Immortal sudah berapa sih stack gua? Gila, dari tadi yang bunuh bukan si Gatot ternyata guys ya. Stacknya cuma segini-segini aja guys dari tadi, nggak nambah. Boleh ya, gue mau coba spam di Valentina guys. Gue pengen lihat ya damage Valentina kayak gimana. Kan kita udah coba nih ngumpulin Gatot sebanyak-banyak ya guys. Cuma kalau misalkan dapetnya si Valentina ya kita main Valentina dulu gak sih? Disemprot sama Gort. Gatot lompat lagi, tot satu tot. Cakep. Burungnya dulu nih, burungnya dulu nih. Kena hujan es. Cat. Pok. Lumayan. Berapa damage-nya? 31.000 Valentina. Yang ada Gatot. Kalau mau bintang 2 boleh, mau spell fam boleh, mau mage lagi juga boleh, guys. Gua mage lagi lah ya. Nah, mage lagi, guys. Jadi masih bisa buang Odette, masih bisa nyalain ke mana, guys? Quarter Master juga boleh kalau kalian mau nyalain. Nih. Masukin ini dulu nih. Ini bintang 2 dulu nih. Ini kita flicker Aegis. Flickernya kita taruh Aurora guys guys. Odette kita nggak main. Selena masuk 2 dulu ya. Oke, sabar guys. Ini masih mainnya menunggu-menunggu nih guys ya, mau gimana pun ya. Valentina damage lumayan sih. Valentina Gort sembur. Ini kalau Gort udah bintang 2 guys ya, udah nggak ada ampun nih guys. Kalau Gort udah bintang 2 udah enak banget ini sebenarnya nih. Ayo mau ngapain. Ini namanya kita tuh semuanya jadi ya. Gort kita pakai, Gatot kita pakai, Aurora kita pakai, semua kita pakai guys. Gatot, Brody boleh. Ini Valentina ambil. Akhirnya Gatot gua baru sadar, cok. Apa tahan dulu. Ketemu Zero X Darlin bintang 3 Mia pakai flicker, guys. Lompat, tot. Enggak pakai lama, tot. Semprot. Tuh, nggak usah kuat apapun ya, tetap aja bocor cok. Ketemu beginian bocor cok. Damage-nya siapa paling tinggi? Valentina kedua Gort. Damage-nya soalnya areanya lumayan sakti guys. Di sini ini lu mau ambil Leomord kayak lebih bagus, dapat tambahan duit, dapat weapon master ya. Oke, kalau dapat kristal mage lagi sih gue masih bisa buang Vale lah ya, karena ini kayaknya Immortals ini nyala ini guna-guna nggak guna guys sebenarnya guys. McCoy lawan terakhir kita mainnya Archer. Oke. Selama Gort gua bintang 2 sih, mereka harusnya rata-rata aja nih guys. Assassin Crystal nggak butuh, Concentrate Energy boleh, Bloodwings juga boleh. Beuh. Ini item gua nggak ada obat ini. Item gua sakti banget ini. Ini jual-jual. Brody gua nggak main ya. Kalau kalian mau masukin Gatot lebih ekstra satu boleh. Concentrate Energy-nya kasih ke Aurora. Kasih ke Gort aja lah ya. Oke. Kalau begini emang masih bisa kalah guys, kira-kira guys. Baca. Mecoy, mecoy. Main 6 marksman ya. Gatot lompat, dia pusing. Aurora nge-skill, dia pusing. Valentina nge-skill, dia pusing. Gort nge-stur. Duh, mau ngapain guys? Gak udah dia apa-apain nih. Combo kayak begini. Bedeh. Mage ini damage udah burst ya kan. Ada si Om Gatot lagi pakai kesal mage. Habis ini juga musuhnya rata nih guys. Zero X Darlin masih menang.
apakah kita akan mendapatkan 2-3 Gatot lagi, guys? Ini banyak juga nih ya Gatot yang harus dicari. Valentina juga masih belum jadi. Jangan sampai double kill ya kita ya. Sombong amat. Ini dari sisi sebelah kiri kita udah kuat banget ya. Musuhnya Mentars 3, hero-nya udah mulai kebentuk, guys. Cuma tetap aja, guys ya. Kombonya kalah sama gua. Mau gimana pun gua 6 AG, guys. Udah agak sedikit telat gak sih dia, guys, main ke arah ininya. Ke arah siapa? Tars 3-nya pencetnya kelamaan ya. Kalah ya. 0x Darlin kalau ih masih belum mati anjir. Ini guard kita minimal bintang 2 dulu lah. Valentina lagi. Aurora lagi. Guard bintang 2. Nih, guard mage sih udah enak sih. Ini kalau kalian mau pamerin ya, ini hero legend semua nih. Oh, hero legendnya cuma 4 deh. Ada Gatot, ada Aurora, ada Alucard, sama ada Valentina ya. Pokoknya mereka ada yang deket-deket kiri mati aja. Ini double kill sih harusnya sih. Guard dia di sebelah sana. Guard kita harusnya damage-nya lebih sakit ya. Sembur! Iya. Pindah. Guardnya mereka, guys. Bye-bye, Zero Darling, guys. Pakai hero-hero mahal semua kita, bos. 21. Oh, masih ada hidup. Oke. Masih kurang banyak ya? Valentina, Immortals, Capacity. Ambil ini gak sih? Kita udah gak perlu Capacity ya. Soalnya udah komplit banget kita, guys, hero-nya, guys. Mau apa lagi? Refresh. Gatot, refresh. Ini masalahnya udah menjadi last round ini, guys. Kayaknya gue mau ngumpulin Gatot kalau nggak Valen. Nah ya, Valentina bintang 3 ya. Valentina bintang 3 full damage. Coba kita lihat, guys. Kira-kira damage-nya bakal sesakti apa, guys. Berapa sih damage-nya Valentina? Valentina itu 1470, keluarinnya 6 Shadow Bolts. Jadi sekitar berapa tuh, guys? 10.000 lebih ya. Kita bakal lihat sekuat apa Valentina bintang 3. Di covernya sama bukan sembarangan ya, Gatot, Aurora, Gord, semuanya komplit. 20.000. Langsung rata ke sini, guys. Damage belum gede-gede banget udah rata, anjir. Kemenangan sempurna di sini dengan Valentina bintang 3, guys ya. Ternyata Valentina kalau mau dijadiin core juga masih bisa, guys ya. Apalagi kalau misalkan kalian bisa dapetin kayak yang tadi 30% mana setiap kill, jadi bisa dibilang skillnya bisa terus-terusan, guys. Mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Kita ada konten dengan boost 3 ya. Lagi-lagi kalau ditanya boost 3 worth it atau enggak, ya sebetulnya worth it aja, tapi sekarang kalian jangan terlalu harapin dapat kembar 3 ya. Karena gua nih udah main lebih dari 10 kali ya, dapetnya maksimal 2, guys. Enggak tahu kenapa, guys. Jadi mungkin gitu aja. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue pasti masih bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya. Cuma kalah satu match, bos.